Hai hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Om Ben dari Safir Makren Bekasi. Om Ben hari ini akan mengajak teman-teman untuk mereview apartemen di CBD Mekarta Lipu Cikarang. Sebelum lanjut videonya, klik tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu. Teman-teman, apartemen CBD di Mekarta ini disebut dengan juga apartemen Orange County. Di bawahnya sudah terdapat mall yang sekarang lagi sedang dibangun. Dan langsung saja, yuk ikut ke dalam. Nah, ini dia lobi apartemennya, keren banget dengan tinggi siling yang sangat tinggi. Juga terdapat teman-teman banyak kursi-kursi, dijamin untuk meeting oke banget. Ini dia Grand Del Park dari apartemen CBD Orange County Mekarta Lipu Cikarang. Unitnya adalah unit 3 bedroom hook. Dan begitu masuk teman-teman, kitchen setnya super komplit banget. Sudah terdapat mesin cuci, microwave. Jadi teman-teman tinggal langsung bawa koper saja. 3 bedroomnya super besar karena luasnya 88 meter persegi. Untuk teman-teman masak sudah aman karena sudah terdapat exhaust dan kompor tanam yang sangat cantik. Dijamin nih masaknya semakin seru karena sudah terdapat kulkas 2 pintu. Dan teman-teman untuk nyimpan peralatan kitchen setnya sudah rapi. Ini adalah tempat penyimpanan sepatu, juga dispenser sudah komplit banget. Spesial lagi, apartemen ini minibarnya keren banget loh teman-teman. Kaca-kacanya super besar. Pemandangannya dijamin seru dan sangat bagus banget. Jadi teman-teman kita lihat dulu intip kamar mandi yang di ruang tamunya. Sudah ada wastafel dan juga area showernya bersebelahan dengan kloset tadi. Ukurannya pun cukup besar. Nah, dari kamar mandi ini kita akan ke ruangan berikutnya, yaitu menuju ke kamar tidur pertama. Nah, kamar tidur pertama ini areanya di belakang TV teman-teman. Dan ini ukurannya cukup besar, sekitar 2,5 meter x 2,5 meter. Dengan langsung menghadap balkon yang ke arah tol layang dan juga taman-taman hijaunya. Bagus banget nih teman-teman. Dan 3 ruangan ini sudah terdapat AC pastinya, juga lemari dan tempat tidur. Sekarang Om Ben akan langsung melihat kamar berikutnya. Nah teman-teman, tinggi silingnya di ruangan ini pun cukup tinggi, jadi dijamin nggak ngap. Nah ini adalah master bedroomnya, keren banget, ukurannya sangat besar, sekitar 4 meter kali 3 meter, gede banget ya. Sudah terdapat TV pastinya. Dan untuk tempat tidurnya pun ukuran kings, AC, jam, dan perlengkapan lainnya. Dan teman-teman bangun pagi, lihat balkon seluas ini. Waduh, memandang ke bawah, seru banget teman-teman. Coba lihat ya, hijau-hijaunya, waduh keren banget. Nah, punya balkon seluas ini enak banget. Sekarang kita masuk lagi ke dalam yuk teman-teman. Pencahayaannya sangat baik banget. Dan lemari ukurannya pun cukup besar, 2 pintu. Dan ranjangnya ini ukuran kings teman-teman. Jadi dijamin ruangannya cukup besar dan lega karena tinggi silingnya yang sangat tinggi. Di kamar utama ini teman-teman, terdapat kamar mandinya yang super besar. Kita intip yuk. Nah, kamar mandinya terpisah antara bathtub dan juga area klosetnya. Jadi pulang kerja penat-penat berendam di sini, dijamin enak banget. Sangat cocok buat untuk expat yang suka berendam setelah beraktivitas seharian bekerja.
Teman-teman, Om Ben akan mengajak muter ke ruang tamunya nih. Keren banget ya. Nah, di sini ruangnya sangat besar. Bayangkan, karena areanya ini besar dan posisinya berada di hook, pencahayaannya tentu sangat maksimal sekali. TV-nya ukuran cukup besar dengan pemandangan exit tol Cibatu dan melihat ke bawah itu ke area kolam renang. Wah, dijamin bangun paginya pasti seru banget. Nah, di sini masih ada satu kamar tidur lagi, teman-teman. Jadi semuanya ada 3 kamar tidur. Kamar tidur yang ketiga ini sama seperti kamar tidur pertama, ukurannya sekitar 2,5 meter dikali 2,5 meter. Cukup besar. Pemandangannya pun langsung ke arah tol layang Cikampek dan balkonnya. Sekedar informasi, apartemen ini disewakan hanya 175 juta rupiah per tahunnya. Dan harganya pun masih bisa nego, teman-teman. Nah, sebelum unitnya terbooking, langsung saja kontak Om Benny karena dijamin sewa di sini nyaman sekali seperti menginap di hotel bintang 5. Sampai ketemu, Om Ben tunggu di apartemen Orange County, Lippo, Cikarang. Bye-bye.